Assalamualaikum Lur. Nah, kali ini saya mau membuat apa ini? Dekorasi dinding, buat pajangan dinding dari bahan softwood. Ini kemarin ada pesanan dari konsumen suruh membuat hiasan dinding. Mas, di rumah saya ada bahan softwood. Daripada terbuang, buatkan hiasan dong, dekorasi dinding. Temanya coffee shop, bisa kan mas? Bisa dong bu, tenang aja. Ditunggu prosesnya ya bu. Bagaimana jadinya? Oke. Nah, ini dia bahan softboardnya. Panjangnya sih 48 cm, lebarnya 25 cm. Untuk ketebalan 1 cm ya. Jadinya seperti apa dan prosesnya seperti apa? Ayo kita simak bareng-bareng, kita buat bareng-bareng jadinya seperti apa. Jangan di skip ya kawan-kawan. Untuk proses pembuatan di awal ya tidak seperti apa ya, berbeda dari biasanya, sama saja kita menggunakan sketsa dulu. Ini saya menggunakan sketsa memakai kapur ya. Dan untuk catnya saya memakai cat tembok dengan merek Mowilek ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nggak punya Mowilek, pakai cat tembok biasa pun nggak apa-apa, karena ini ya gambarnya kok nggak harus realis, yang penting tema dekorasinya dapat, warnanya juga dapat. Untuk finishing nanti kawan-kawan juga bisa memakai vernish atau clear, atau nggak pakai juga nggak apa-apa karena hasilnya juga bagus kok.
Nah, jadi Lur, inilah bentuk hasilnya dan pengaplikasiannya nang dinding ya. Nah, bentuk ini kayak gini ki. Oke Lur, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya dan komen. Ayo ramekan, bantu channel ini ya. Terima kasih.